Nah, pertama kita siapkan alat bahannya dulu. Ada sketchbook atau buku gambar, pensil, pensil HB. Kalian juga bisa menggunakan pensil 2B atau HB, atau pensil mekanik, penghapus, dan drawing pen. Kosong ukuran 03 dan 08. Langsung saja kita buat sketsanya menggunakan pensil. Nah, dan kita beri gambar jalannya ya. Dan kita beri keterangannya, misalnya ini kita menggunakan limbah organik dan anorganik. Kalau misalnya ini memakai tutup botol, dan ini memakai lintingan koran, lintingan kertas. Nah, dan ini juga bisa pakai tali tiket krim. Bisa pakai tiga frame. Pakai karton juga, dengan karton. Nah, jadi kita pakai limbah organik dan anorganik untuk membuat kerajinan fungsi hias ini. Dan ini bahannya, ini. Nah, dan ini adalah hasil sketsa hitam putih kerajinan fungsi hias. Setelah ini kita akan belajar cara menggambar kerajinan fungsi hias berwarna. Nanti kita beri warna ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.